Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Tips dan Trik bersama saya Awan Darmawan. Kali ini saya akan membuat video ya dengan bertemakan kenapa air dalam akuarium bisa berkurang. Nah, sebenarnya alasannya sangat simpel teman-teman. Kenapa air dalam akuarium kamu itu suka berkurang tanpa sebab? Padahal yang setahu kamu itu akuarium kamu itu tidak ada masalah fisiknya, tidak ada retak ataupun bocor. Nah, sebenarnya jawabannya sangat simpel karena akuarium kamu itu mengalami penguapan. Seperti akuarium saya di sini. Iya. Baru saja ganti air 2 hari yang lalu dan dia sudah berkurang teman-teman. Harusnya kan penuh segini. Nah, sekarang sudah turun. Turun kisaran kalau diliterin itu sekitar 1 liter ya. Nah, karena dia mengalami penguapan. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa langsung menambahkannya aja. Berdasarkan sepenuhnya kapasitas akuarium teman-teman seperti itu. Nah, penguapan itu pun bisa terjadi ya karena akuarium kita itu menggunakan lampu diantaranya ya, sehingga air panas, sedikit panas, dan di siang hari mungkin letak akuarium teman-teman itu dekat dengan jendela sehingga panas terik matahari itu masuk ke dalam akuarium teman-teman di rumah semua. Seperti akuarium saya ini, dia letaknya persis dekat jendela luar seperti ini. Nah, hanya dia mengalami penguapan. Itu aja sih teman-teman ya video yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan khawatir apabila air suka berkurang sendiri tanpa sebab, sedangkan fisik dari tank akuarium teman-teman itu tidak bocor ataupun tidak ada yang retak. Jawabannya adalah karena dalam air akuarium itu mengalami proses penguapan. Yang itu sifatnya itu sangat alami ya. Ya, itu biasa lah terjadi ketika air menguap itu ketika terkena panas. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang saya dapat bagikan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like, subscribe, dan ketik komentar kalian atau pengalaman kalian tentang air akuarium yang berkurang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.